Ya, oke ya Mas Bro, kita akan mulai perjalanan kita di sini. Kita akan selesaikan misinya satu persatu. Kita masih di misi sampingan dulu. Kita ngambil garasi. Cuma kali ini yang bawa material garasinya bukan Oskos, tapi si truk yang di belakangnya ini Pura 4320 ya. Nah, jadi si Oskosnya kita bawain tangki aja gitu. Biar nggak bosan kita bawain tangki aja. Nah, nanti si ini di belakang buntuti ya. Nah, gini yang buntuti kayak gini Mas Bro ya. Siplah, mantul ya, mantul. Ini dia truk Oskos kita yang keren ya. Maksudnya ini enak banget sih truknya. Lancar banget jalan di sini ya. Coba nggak usah pakai devlog. Oke, kita pakai AWD aja. Pakai AWD masih oke. Coba kalau misalkan kita devlog saja tapi nggak pakai AWD. Oh, agak kurang ya. Lebih bagus ya nyalain aja semuanya biar enak ya Mas Bro ya. Di sini kita masih ngikutin jalan aja ya di sini karena jalan saya udah nyoba sebenarnya di sini dan lumayan hafal jalannya. Kita tinggal ngikutin jalan ini saja. Dan itu ternyata ada satu truk yang belum saya ambil ya, K700. Oke, pelan-pelan dulu, agak nge-crash, biasa ya, suka nge-crash ya. Ada truk K700 yang lupa saya ambil ternyata. Nanti saya ambil dulu, kok kena damage? Oh, alah. Terselip dia Mas Bro. Oke, maju dulu ya, saya maju dulu sendirian di sini. Nanti saya setirin lagi di belakang. Oke, supirnya turun dulu. Ganti mobil. Kita pakai 4320. Ya ampun, kasihan sampai nyungsep ke sini ya. Kalau di jalan mata kayak gini, kita mesti ini ya, hati-hati ya, memperhatikan. Kasihan nih truk ya sampai nyungsep ke pohon-pohon. Oh, truk ini juga enak ternyata ya jalan di sini ya. Mantap, 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 mantap. Keren, 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 keren. Oke, saya ganti lagi, saya pakai Oskos lagi di depan ya. Kita cengkrak aja nyampe nggak? Nyampe ya Mas Bro ya. Oke, kita sambungkan lagi gandengannya yang belakang. Oke, lanjutkan lagi perjalanan ya. Oke, mantul. Kita konvoy di sini. Walaupun sini single player dan offline, tapi kita bisa konvoy ya. Enaknya di sini. Keren, keren, keren. Terus kita juga bisa mods di sini dan saya pakai mods truk Oskos yang keren ini ya. Gila, nggak ada masalah Mas Bro, lewat di sini main hajar-hajar aja ya. Itu bensin kita mau habis tapi tenang aja, kita bawa tangki ya, bensinnya banyak jadi kita bisa keliling hutan kalau bawa tangki gini ya. Aman jaya pokoknya, nggak usah khawatir ya. Tetap ya. Di terabas jalan becek-becek pun nggak masalah ya Mas Bro ya. Terabas baik pokoknya. Mantap. Gas terus. Jangan kasih kendor. Jangan berhenti tengah-tengah, nanti malah kepater. Digas aja terus. Jadi kalau kita jalan terus di jalan lumpur-lumpur itu enak ya, karena masih ada bantuan dorongan gitu. Dibanding kita berhenti sepak di tengah jalan itu akan lebih susah. Tunggu, kita lewat mana ini? Lewat kanan ya, setahu saya ya. Awas, jangan sampai salah ngikutin sungai di sini. Oke, kita lewat sini ya. Oke, woi, truk yang di belakang juga aman jaya ya. Hajar aja lah, pokoknya lah ya. Nggak usah khawatir, truknya tinggi. Jadi rawa-rawa pun dihajar ya. Mantap lah. Gaspol. Ini perjalanan cukup panjang ya. Mantap lah. Ini jalur susah nih sebenarnya, tapi oke okay lah. Sama truk Oskos ini harusnya nggak masalah ya. Digaskan aja terus habis ini, nggak masalah nih. Oke, kita naik ke jalan yang agak kering, bisa nggak? Coba kita naik di jalan yang kering, jalan yang di lumpur becek-becek kan nanti kelamaan kepater-kepaterannya ya. Nah, kita lewat jalur-jalur sini. Oke. Nah, ini kan ada yang kering nih jalannya ya. Oke lah. Oke, lanjut aja terus ya. Oke, sip 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 sip.
kita coba cari jalan yang lebih kering ya, supaya lebih cepat. Ada batang pohon gede, itu cukup menghalangi ya, batang pohon gede. Tapi kalau pakai ospos ini, insya Allah aman jaya. Sama aja ternyata masih kepater-kepater juga loading dulu. Sepertinya harus satu-satu ya. Saya copot dulu, berbahaya kalau berpasang-pasangan di sini. Satu-satu aja kita main aman di sini. Oke, kita ini dulu. Sepertinya harus bawa truk evakuasi nanti ya. Satu-satu Mas Bro, jangan dipaksain kalau misalkan berbahaya. Truk ini hemat banget bensinnya tuh. Ospos boros banget bensinnya. Nggak detail ya. Bagus dari luarnya aja ini ternyata. Dalamnya kurang didetail ternyata mosnya. Oke. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kan ospos-nya udah nyampe sini. Berarti kita udah selesai sama misi sampingannya. Kita akan lanjutkan lagi di videonya, akan saya pisah ya. Kita akan ke misi utamanya. Oke, thank you.